Oke, selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di channel Z26. Baiklah, pada sore hari ini teman-teman ya, kita akan membuat pupuk organik cair dari limbah belimbing. Ini teman-teman dapat lihat, ini belimbing yang sudah busuk. Ini saya dapat dari pohon belimbing tetangga teman-teman. Ini sudah busuk seperti ini. Nah, daripada ini terbuang sia-sia, ini saya akan buat pupuk organik cair dari belimbing yang sudah busuk ini. Ini kira-kira sekitar 2 kilo. 2 kilo belimbing, alat dan bahannya ini. Oke, sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Z26. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa untuk like dan share. Serta di deskripsi video ini saya letakkan nomor WA saya teman-teman. Jadi kita dapat berbagi ilmu di nomor tersebut. Oke, alat dan bahannya tadi ada 2 kilo belimbing. Ini yang sudah busuk nggak apa-apa ini. Lalu saya siapkan wadah ember yang ada tutupnya. Kita isi dengan 5 liter air. Ini teman-teman bisa menggunakan air hujan atau air sumur. Ini saya gunakan air sumur. Kebetulan rumah saya itu ada juga sumurnya, jadi saya gunakan air sumur. Kemudian ini 1 on larutan gula. Gula 1 on yang sudah saya larutkan. Teman-teman bisa gunakan gula putih atau bisa gunakan juga gula aren atau gula merah. Ini simpel sekali teman-teman ya, alat dan bahannya. Lalu blender. Nih. Oke, langkah pertamanya itu kita potong kecil-kecil ini belimbingnya. Seperti ini. Ini perbandingannya 2 kilo belimbing yang sudah busuk ini dengan 5 liter air. Oke. Kita potong dulu kecil-kecil. Oke. Lalu kita ambil sedikit air supaya ini blendernya enak teman-teman ya. Masukkan ke sini. Oke. Kan kita haluskan. Oke, ini sama halnya seperti kita membuat jus teman-teman ya, sampai dia halus. Oke, cukup. Oke, hasil blenderan tadi kita tumpahkan ke 5 liter air yang sudah kita siapkan. Oke, untuk sisa blendernya kita habiskan sampai 2 kilo blender 2 kilo belimbing tersebut sudah kita blender, nanti kita masukkan ke sini teman-teman ya. Oke. Ini setelah masuk semua, kita tambahkan 1 on gula yang sudah kita larutkan dengan air. Ini bisa digunakan setelah 15 hari. Ini indikatornya sama teman-teman seperti POC pada umumnya. Jika dia nanti baunya itu berbau tape, kemudian warnanya ini kan lebih ke kuning-kuningan, nanti dia warnanya lebih gelap sedikit. Wanginya itu menjadi indikator utama, wanginya nanti seperti bau tape. Jika dia busuk, berarti POC yang kita buat itu gagal. Oke, ini kita simpan dulu di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung, seperti ini aja. Oke, teman-teman, ini sudah ada yang 2 minggu lalu kita buat pupuk organik cair dari belimbing. Oke, hasilnya seperti ini, teman-teman ya. Nih, kalau kita aduk.
ini warnanya dia lebih terlihat gelap dari yang sebelumnya kan warnanya kuning, kemudian ini lebih gelap. Ini kalau kita cium wanginya itu seperti tape. Oke, ini nanti akan kita larutkan atau kita encerkan dengan 2 liter air dulu. Ini saya siapkan 2 liter air di sini. 2 liter air dengan perbandingan 200 mili ini VOC dari belimbing. Botol ini takarannya 330 mili, berarti kita kurangkan dari botol ini. Kita ambil dulu di sini. Oke, kira-kira segini. Ini sekitar 200 mililiter dari VOC belimbing. Kemudian kita tumpahkan ke 2 liter air. Ke 2 liter air seperti ini. Oke. Kemudian ini kita tutup lagi. Nah, ini nanti akan kita siramkan langsung ke tanaman jambu air yang saya punya. Kita aduk dulu. Nanti. Oke, ini langsung kita aplikasikan aja pada batang jambu air. Oke, seperti ini. Langsung kita siramkan di bawahnya, teman-teman ya. Nih. Oke, teman-teman dapat mencobanya di rumah. Ini bisa untuk tanaman apapun bisa, untuk tanaman buah sayur juga bisa. Semoga videonya bermanfaat. Selamat sore dan terima kasih.